Nah, kan kasihan setiap pagi dicoblos, sore dicoblos, dicek darahnya itu. Akhirnya saya cari yang tradisional yang cepat. Itu. Jangan lupa tombol subscribe. Tung. Tombol loncengnya ya. Halo sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu di sini ya, di meja makan. Meja makan. Ini di ya di sini ya, di sini. Nah. Hari ini saya mau praktek atau ngasih tahu ya informasi ini, semoga yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu semoga bisa tambah mengerti. Hari ini saya tidak sendiri sobat. Hari ini saya bersama seseorang ya, ini yang mau mempraktekkan. Ini dia orangnya. Tada, grek. Nah, ini sobat, kenalkan, ini Neng Lam. Ini istri saya ya. Nah, ini sobat, ini adalah angka, manfaat angka. Angka itu yaitu beras merah, beras ragi ya, sudah difermentasi. Ini kalau di di tradisi Tionghoa ini dipakai obat. Nah, manfaat dari angka ini, ini sambil dipraktekin ya. Jadi dulu gini, anak saya yang umur berapa itu ya? Ya nyalain. Umur sekitar 7 bulan lah. Ya ini praktek aja dulu ya, nanti tak terangin. Nah, pertama ini beras angka ini direbus. Usah langsung. Biar aku langsung. Nah, pertama ini direbus dulu ya, direbus dikit aja. Udah cukup. Dan ini juga bisa dipakai bumbu masak ya, dipakai bumbu masak, dicampurin di masakan. Jadi warnanya merah, misalnya ayam merah. Itu ya dipakai ini. Nah, manfaatnya ini banyak. Ini angka ini manfaatnya banyak. Caranya ini dulu dilihat ya. Sambil tak cerita ya. Nah, dulu anak saya itu masuk rumah sakit. Itu kena demam berdarah. Dan waktu itu prediksinya dokter kan sekitar 7 hari aja belum keluar ya. Nanti bisa 10 sampai 15 hari. Nah, saya dapat informasi dari temen, katanya disuruh ngasih air angka. Saya cari informasi kan, akhirnya otomatis saya nyari air angka di swalayan. Nah, ada, murah sebenarnya, segini cuman 13.000 atau mungkin sedikit itu, kalau di swalayan ada sih cuman 7.000-an. Nah, itu disuruh minumin. Ya alhamdulillah itu enggak sampai 7 hari itu sudah keluar akhirnya. Jadi prediksinya dokter tadi salah. Jadi dapat sehari di rumah sakit, langsung tak cari ini, dia masih menyusui sama ibunya. Menyusuin, jadi keliru. Akhirnya tak kasih air angka. Ibunya yang tak kasih. Kalau dia cuma sedikit aja. Dikit-dikit. Ya alhamdulillah itu naik trombositnya, cepet naik. Akhirnya enggak, ya itu cuman sampai 5 hari lah. 5 hari sudah banyak sobat. Nah, kan kasihan setiap pagi dicoblos, sore dicoblos, dicek darahnya itu. Akhirnya saya cari yang tradisional yang cepat. Gitu. Dan manfaatnya lain, beras angka ini bisa untuk menurunkan kolesterol. Bisa menurunkan kolesterol, bisa menyembuhkan diare ya. Jadi dimakan ya enggak masalah ini.
sama berasnya sama anunya. Wis, coba. Sudah mendidih, sudah merah, sudah cukup kayaknya. Caranya begitu tadi ya. Jadi siapin air, siapin air, direbus sampai merah, kemudian disaring. Kalau yang bisa makan boleh dimakan. Nih, dikit aja jadinya banyak. Nah, ini. Jadi selain ini cuma dibeginiin, bisa juga direndam saja, ya direndam. Jadi ini angka, ini beras, ya beras, beras yang sudah difermentasi. Khasiatnya bisa menurunkan kolesterol, bisa, wis banyak. Iki pisan, teng. Bisa menurunkan kolesterol, bisa meningkatkan trombosit, naiknya trombosit saat demam berdarah, ya menyembuhkan, ya menyembuhkan demam berdarah. Tapi ada tapinya, ya ada tapinya. Untuk ibu hamil dan menyusui tidak boleh mengonsumsi beras angkak atau air angkak, ya kecuali kalau ya tadi itu seperti waktu itu anak saya pak sakit demam berdarah, daripada lama di rumah sakit mendingan tak cariin alternatif, ya ibunya tak suruh minum ini, akhirnya anaknya kan menyusu, dia ngikut di itu ininya, ya langsung pagi itu di anu masih rendah, sorenya udah naik. Ya itu pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain. Pengalamannya anak saya yang sakit, anak saya. Pengalaman saya dalam menyembuhkan itu ya. Jadi untuk beras angkak ini ada juga yang katanya itu sebenarnya apa ilegal, yang dilarang itu apa, ada yang bilang begitu. Tapi ini didapatkan di swalayan banyak, di toko-toko obat banyak, di toko obat Cina banyak. Ada juga yang sudah jadi, ada yang sudah jadi cairan begini. Kalau saya mendingan rebus sendiri. Ini bisa langsung tak minum nanti. Beras angkak. Beras angkak. Cairan beras angkak, beras merah, beras fermentasi untuk menurunkan kolesterol, untuk penyembuhan demam berdarah, dan bisa juga untuk orang diabetes bisa disembuhkan. Tapi selama ini saya juga belum lihat ya orang yang diabetes sembuh dengan ini, paling cuman ditekan saja supaya tidak berkembang itu ya. Ya ini seperti pengalaman saya lagi. Ibu saya itu kena diabetes, itu akhirnya tak beli herbal kan, tapi saya belum mengenal ini dulu ya, belum mengenal ini. Sudah mengenal, cuman saya tidak mengerti kalau ini bisa juga untuk orang-orang diabetes. Nah itu sobat ya, jadi pengalaman saya waktu saya di rumah sakit, anak saya kena demam berdarah, saya minumin ini 2 hari, selang 1 hari lagi sudah boleh keluar dari rumah sakit. Ini minum rebusan angka yang tadi itu, ini baru dingin, sekarang baru mau diminum. Jadi siapa sih yang mau di rumah sakit, kayak nggak mau kan? Nggak mau, makanya mendingan, makanya kan sudah
seringkali saya sarankan di sana di sini. Ya, jaga kesehatan dengan olahraga, makan makanan yang sehat, jaga apa ya? Pokoknya ya olahraga, kurangi merokok. Kalau bisa berhenti merokok. Jaga kesehatan, makanan yang sehat ya. Jangan sering-sering makan makanan yang siap saji ya. Itu berbahaya juga. Boleh sih makan makanan yang siap saji. Tapi ya jangan sering-sering. Itu berbahaya. Begitu sobat. Nah, ingat ya tadi manfaatnya ini. Manfaatnya beras angka, yaitu untuk penyembuhan demam berdarah, diare, diabetes, menurunkan kolesterol, dan yang terbaru ini katanya saya belum tahu ya, katanya bisa untuk orang HIV. Saya tidak atau saya belum paham beneran, tapi ada berita begitu, ada kabarnya begitu. Jangan dipercaya dulu. Tapi kalau untuk penyembuhan demam berdarah, saya sudah percaya dan banyak populer ini di Indonesia. Di sekitar saya populer juga. Penyembuhan untuk demam berdarah paling cepat pakai beras angka. Ya, itu manfaatnya beras angka, sobat. Semoga bermanfaat informasi ini untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan waleh-waleh ya nonton. Dadah.